Di informasi lainnya pemirsa, KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 melaksanakan bongkar muatan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia kepada korban konflik di Gaza di dermaga El Arish, Mesir. Tidak hanya itu pemirsa, KRI RJW 992 juga turut serta memberikan bantuan medis kepada korban kecelakaan laut. Setelah menempuh perjalanan hampir satu bulan, KRI RJW 992 yang membawa bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di Gaza tiba di pelabuhan El Arish, Mesir. Bantuan kemanusiaan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Mesir. Saat tengah melaksanakan bongkar muat barang bantuan, KRI RJW 992 diminta untuk melaksanakan bantuan penanganan medis terhadap ABK MV Lady Mira yang menjadi korban luka dalam kecelakaan laut saat melintas di Laut Mediterania.